quiz challenge di mana kita akan pertemukan ranking 1 antara kelas sebelumnya. Yaitu kita punya dua peserta untuk pada hari ini. Yang pertama adalah Dewangga, yang dulunya dia ranking pertama di kelas 8G. Dan yang kedua adalah Salim Afjar, dia adalah ranking pertama di kelas 8H. Oke, sejauh mana pengetahuan mereka terkait pengetahuan-pengetahuan yang akan kita lakukan seputar quiz dengan beberapa mata pelajaran. Oke, kita saksikan siapakah pemenangnya. Untuk memulai permainan ini atau quiz ini, silakan Dewangga dan Afjal untuk Sweden, siapa yang terlebih dahulu. Oke, Dewangga terlebih dahulu. Ingat, kalau misalkan Dewangga salah, lempar pertanyaan. Afjal bisa menjawab. Oke, pertanyaan pertama untuk Dewangga. Berapa lamakah Belanda menjajah Indonesia? 350 tahun. Yakin? Yakin. Jawabannya adalah 350 tahun. Yakin? Yakin. Oke, 10 poin untuk Dewangga. Pertanyaan kedua untuk Dewangga. Masih. Kisah atau cerita yang menceritakan tentang seseorang yang durhaka terhadap orang tuanya adalah kisah titik-titik. Maling kundang. Maling kundang? Yakin? Yakin. Oke, jawabannya betul. 10 poin untuk Dewangga. Pertanyaan ketiga, ibu kota negara Belanda. Amsterdam. Yakin? Yakin. Oke, betul jawabannya. 10 poin untuk Dewangga. Pertanyaan selanjutnya soal matematika. Soal matematika. Oke. Akar 49 ditambah akar 100 ditambah akar 9 adalah titik-titik. Oke, berapa jawabannya? Akar 21. Akar 21. Oke, ternyata jawabannya kurang tepat. Afjal? 20, yakin? Yakin. Oke, 10 poin untuk Afjal. Jawabannya adalah 20 ya. Akar 49 itu 7, akar 100 itu 10, dan akar 9 itu 3 ya. 7 tambah 10 tambah 3 adalah 20. 10 poin untuk Abjad. Pertanyaan selanjutnya untuk Dewangga. Hewan yang mampu hidup di dua alam disebut jenis hewan titik-titik. Amfibi. Yakin? Yakin. Oke, jawabannya betul. Amfibi. Poin 10 untuk Dewangga. Pertanyaan ke-6. Sebutkan planet yang memiliki cincin adalah titik-titik. 5 detik. Saturnus. Saturnus. Yakin? Yakin. Oke, 10 poin untuk Dewangga. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan ke-7. Tanggal berapakah Hari Pahlawan diperingati? 28 Oktober. Oke, 28 Oktober. Yakin? Yakin. Jawabannya kurang tepat. Afjal mencuri. 2. Pas. Pas. Oke. Jawabannya adalah 10 November. Hari Pahlawan diperingati. Miss point, tidak ada yang dapat poin. Pertanyaan selanjutnya bahasa Inggris. If I want to borrow the book, so what the place we must to go? If I want to borrow the book, what the place we must to go? 5 detik. Pas. Oke, pas. Silahkan Afjal. Pas. Oke, miss. Saya bahasa Indonesia kan. If
I borrow the book. Jika saya meminjam buku. What the place we must go? Tempat apa yang harus kita datangi? Apa? Perpustakaan. Bahasa Inggrisnya adalah library. Okay. Miss point untuk bahasa Inggris. Pertanyaan ke-9 tentang olahraga. Sepak bola pertama kali ditemukan di negara titik-titik. Dewa enggak menjawab? 5 detik. Inggris, yakin? Oke, jawabannya betul. Inggris 10 poin untuk Dewa enggak. Pertanyaan terakhir untuk Dewa enggak. Siapakah ilmuwan yang menemukan teori jatuhnya apel dari pohon? Apakah ilmuwan tersebut? 5 detik. Pas. Oke, okay. Afjal. Oke, okay. Miss point. Jawabannya adalah Sir Isaac Newton. Oke, 10 pertanyaan setelah diajukan kepada Dewa enggak. Selanjutnya 10 pertanyaan untuk Afjal. Dewa enggak siap-siap untuk mencuri. Pertanyaan pertama untuk Afjal. Berapa lamakah Indonesia dijajah oleh Jepang? 150, Anda yakin? Yakin, oke. Oke, kurang tepat, Dewangga? 3,5 tahun. Oke, 3,5 tahun, 10 poin untuk Dewangga. Selanjutnya, pertanyaan nomor 2. Kisah yang menceritakan tentang seseorang yang mampu membuat kapal dan danau dalam satu malam adalah kisah titik-titik. Afjal, 5 detik. Pas. Pas, Dewa enggak? Tangkuban Parahu. Yang lebih tepat adalah Sang Kuryang. Ya. Sang Kuryang. Pertanyaan ketiga untuk Afjal. Sebutkan ibu kota negara Jerman. 5 detik. Pas. Dewa enggak mencuri poin? Pas. Pas. Oke, miss poin. Jawabannya adalah Berlin. Pertanyaan selanjutnya, matematika untuk Afjal. 5 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2, berapakah hasilnya? 50. Yakin? Oke, 10 poin untuk Afjal. Oke, pertanyaan selanjutnya. Jika hewan yang hidup di dua alam adalah amfibi, maka ular, kadal, dan lain-lain itu termasuk jenis hewan titik-titik. 5 detik. Pas, Dewa enggak? Reptil. Oke, 10 poin untuk Dewa enggak. Reptil jawabannya. Pertanyaan ke-6 tentang planet atau tentang astronomi. Planet yang paling besar dalam tata surya adalah planet titik-titik. 5 detik. Jangan buru-buru ya. 1. 2. 3. 4. 5. Oke, planet yang paling besar Neptunus, yakin? Yakin. Oke, kurang tepat. Dewa enggak? Jupiter. Oke, 10 poin untuk Dewa enggak. Jupiter jawabannya. Pertanyaan selanjutnya tentang sejarah. Tanggal berapakah Sumpah Pemuda diperingati? 28 Oktober. Yakin? Yakin. Oke, 10 poin untuk Syarif Afjal. Pertanyaan selanjutnya. Bahasa Inggris. I work in the school. So who am I? 5 detik.
Teacher, are you sure? Yeah. Yes, are you sure? Okay, 10 point for Afzal. 10 poin untuk Afzal. Oke, okay, pertanyaan selanjutnya olahraga. Olahraga yang dilakukan dengan memanjat rintangan menuju ke atas adalah olahraga panjat tebing. Yakin? Yakin. Oke, okay, 10 poin untuk Afzal. Panjat tebing. Oke, okay, pertanyaan selanjutnya pengetahuan ilmuwan. Siapakah penemu bola lampu? Yang mana nanti? Thomas Alva Edison. Oke, okay, Thomas Alva Edison, apakah yakin? Insya Allah. Oke, okay, betul, 10 poin untuk Syarif Abjad. Sesi pertama sudah selesai dengan beberapa jawaban dan pencurian poin. Sekarang kita dapatkan untuk sesi 1. Sesi 1, Syarif Abjad mendapatkan 60 poin. Dewangga mendapatkan 90 poin. Oke, jadi sesi 1 menangnya adalah Dewangga. Oke, sekarang kita akan masuk ke sesi yang kedua. Rubik continued.